Mari kita memotret diri kita sendiri, sudahkah kita melaksanakan tugas pokok fungsi kita? Tapi kalau teman-teman yang sekarang ditugaskan untuk menggali potensi, kemudian bisa mencapai pada titik keberhasilan tertentu, sebutannya apa saya tidak tahu. Tapi percaya rekan-rekan, itu salah satu bentuk apresiasi yang perlu disampaikan, bukan hanya tusi begitu, untuk menambah potret bahwa iya ya, keberadaan kami, kita ini semua yang ada di samsat adalah itu. Mari kita memotret diri kita sendiri, sudahkah kita melaksanakan tugas pokok fungsi kita seperti yang diamanat oleh undang-undang. Ini baru kita bicara tentang sinkronisasi data dan connectivity. Padahal jujur yang saya kerjakan sekarang dengan para pembina samsat nasional, kalau untuk Polri-nya saya nggak terlalu sulit. Ada Pak Dir Regiden untuk menyamakan TR-TR kita. Mungkin kalau di pemerintahan daerah tingkat nasional sekarang ada otonomi-otonomi. Jujur saya selain ingin data kita valid di masing-masing daerah, saya dihadapkan kepada keterbatasan bahwa mengkoneksikan ini ada aplikasi yang harus dibuat, dan dengan era digitalisasi ini yang tidak bisa kita pungkiri adalah biaya jaringan yang tidak murah. Betul ya Pak Yusri? Begitu kita dipotong kok sama Arena, saya khawatir pelayanan kita, jaringan yang kemarin kita mungkin adakan, terganggu. Nah ini juga perlu saya komunikasikan dengan semua teman-teman di daerah, bahwa saya mengeluarkan TR, Pak Yusri mengeluarkan surat arahan adalah untuk memberikan kembali, membangunkan kembali komitmen keberadaan Polri di Samsat. Selalu saya sampaikan pada forum-forum pertemuan. Ingat rekan-rekan yang bertugas di Samsat itu, kita adalah membantu dalam konteks tadi. Mengawal program pemerintah. Pemerintah tidak akan bisa berjalan kalau tidak punya anggaran untuk membangun. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.